Mengadili, berdiri. Satu, menyatakan terdakwa Irfan Widianto SH SIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan pertama primer. Dua, menjatuhkan pidana pada terdakwa Irfan Widianto SH SIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan dan denda sejumlah 10 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Tiga, menetapkan masa penangkapan pada terdakwa dikurangi kurungan sudah dijatuhkan. Empat, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Lima, nyatakan barang bukti berupa satu buah kardus digital video recorder warna putih dan garis biru abu-abu dengan merek G-Land Security model GFDS dan seterusnya dengan serial number 97042 dan seterusnya hingga barang bukti berupa nomor 55 berupa satu unit flash disk merek SanDisk warna merah hitam berkapasitas 32 GB dengan nomor seri BM dan BM21 dan seterusnya berisi screen capture dan seterusnya dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Silakan duduk. 4 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dan pihak yang utara tersebut dibantu pada pengajian perkara ini dihadiri jaksa penuntut umum dan terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya. Ya. Dengan inilah putusan terhadap perkara ini ya. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.